Halo, selamat pagi. Akhirnya hari ini tanggal 16 Maret 2022, setelah 2 tahun lamanya aku hari ini akan balik sebentar ke Indonesia. Penantian panjang akhirnya telah selesai. Sekarang jam 6.30, pesawat aku jam 10.20. Tapi karena airportnya dekat dari rumah aku, jadi masih ada waktu banyak. Dan hari ini aku bawa 2 koper besar dan 1 koper kecil, dibantuin juga sama teman aku hari ini. Dan aku pengen ngevlog, いらっしゃいませ, Steffi desu. Tongchan. Arigato ne. Lagi nunggu kereta. Daijoubu desu ka? Lagi antri, rame banget. Tadi aku habis beli oleh-oleh dan cari makanan, tapi pada tutup semua. Lihat tuh, sepi banget. Cuman yang antri di check-in counternya aja rame tadi. Ini bawaan aku banyak banget. Aku pakai pesawat ANA, ANA. Dan sebenarnya ini aku udah boarding. Tuh, lagi ngantri boarding kan. Pasti ini orang Indonesia semua nih. Aku malu. Sampai ketemu lagi di Indonesia. Ternyata Jakarta panas banget. Aku juga salah sih pakai bajunya. By the way, hotel ini yang bookingin keluarga aku, jadi aku minta tolong dibookingin gitu. Tapi karena hotelnya deket sama rumah, jadi besok aku bakalan dijemput langsung sama keluarga aku. Ini dia showernya. Kenapa tempat tidurnya ada 2 ya? Aku tidurnya sendiri. Coba kita lihat pemandangannya ya. Wah, langsung kedengeran suara masjid. Ini gimana sih bukanya? Wow, Jakarta. By the way, aku tuh udah vaksin booster, vaksin yang ketiga. Jadi aku bakalan stay di sini cuman 1 malam aja sampai hasil PCR tadi di airport keluar negatif. Aku besok udah bebas. Tomorrow. Selamat pagi. Sekarang jam 10 pagi. Aku udah mandi, udah makan, sarapan, udah lagi nyicil-nyicil, siap-siap packing. Karena jam 11 PCR, hasil PCR aku bakalan keluar. Dan ini ya baju aku hari ini. Aku sengaja pakai lengan pendek karena panas. Let's go.
Deket sama siapa nih? Udah gede banget. Masa tingginya kan udah ngalahin aku, tapi tetap pemalas. Ya, tadi aku dateng, dia masih tidur dong. Gak apa-apa. Abis ini mau ngapain kita? Gak tau deh, mau makan ya? Mau makan. Catherine mau latihan, aku mau jalan-jalan. Emang? Oh, by the way, ini adik aku, Catherine. Cantikan aku kan? Enggak, itu bohong. Tapi masih kurusan aku ya? Iya, dikit. Iya, dikit. Kan kamu lebih pendek daripada aku. Iya loh, aku sampai kaget loh, beneran. Terus bahunya dia tuh jadi lebar banget. Padahal kita 2 tahun ya gak ketemu ya. Gimana kakak, berubah gak? Lebih, style-nya lebih old aja. Lebih apa? Lebih old. Lebih old tuh maksudnya gimana? Itu kan dulu kamu kayak anak muda gitu kan style-nya. Terus sekarang kayak ya udah lebih apa, ibu-ibu gitu. Iya, maksudnya. Lebih-lebih. Kadang suka kurang ajar. Padahal tadi kita baru aja bongkar oleh-oleh. Iya, harus tadi di videoin ya bongkar oleh-oleh. Ya udah enggak apa-apa. Kayak gitu. Kita lagi di mana? Kita lagi di Asta District 8. Oh ya, aku baru pertama kali loh ke sini. Bagus. Aku udah kedua udah kali gitu. Baru kan ini tahun lalu ya? Apa tahun ini? 2 tahun lalu sih mungkin, tapi emang sepi. Sepi ya? Iya emang sepi. Ntar kita cari makan dulu. Jalannya bisa samaan gitu. Tuh sepi banget. Ini dia habis kegiatan tadi nih, aku jemput. Makan apa nih, Dek? Nyemil-nyemil doang. Oh gitu. Lihat, apa? Itu atap kamu nggak lihat? Oh iya, atapnya rainbow. Yeah. Gak di Jepang, gak di Indonesia. Makanannya nih sushi, Japanese food. Curang nih abis dirambutin, di JKT, di make upin. Pesen leci tea. Pesen lemon tea tapi asem banget. Gak ada manisnya. Gak ada manisnya, beneran lemon itu mah. Nih gaya banget si Catherine, makannya sashimi. Awas dulu deh kalau abis ini sakit perut loh. Enggak ya? Aku pernah keracunan makanan soalnya. Ingat gak? Yang kakak dirawat. Tahu kan? Yang kakak dirawat. Ini virtual date namanya ya. Virtual date. Kamu kalau ngedate, bakal kamu ngomong apa? Kayak, iya, halo, gitu. Bayarin ya. Okay. Jangan nambah. Langsung keluar. Jangan nambah. Aduh, aku ditelepon mama aku, katanya harus pulang. Harus pulang sekarang. Enak nggak? Enak. Dia pengen. Enak nggak? Enak. Enak ya? Iyalah, di traktir. Jadi enak banget buat gani. Tuh dia pesen sashimi. Kamu nggak makan ini ya? Cuman dua, kesian adik aku, biarin. Nggak, aku nungguin yang satu lagi. Oh gitu, kalau enak tuh kayak gitu ya, harus nari-nari gitu. Sumpah. Bukan iklan ya. Bukan. Ini orang Jepang kalau lihat ini marah nih, Dek. Sushinya dipakein mayones semuanya. Biasanya kamu enggak pakai mayones. Pakai kecap asin aja kalau di sana. Iya. Iya. Yuk makan. Itadakimasu. Sekarang kita mau pulang habis foto-foto, habis makan. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe.
またお越しくださいませ。バイバイ。